Natasha Wilona terbilang anak yang paling bahagia. Ia begitu dimanjakan ibundanya. Hari-harinya di lokasi syuting ditemani sang mama sepanjang hari. Selain itu, ibunda Wilona juga sangat memperhatikan kebutuhan putrinya. Di tengah-tengah break syuting, lihatlah bagaimana sang bunda membuatkan minuman hangat untuk putrinya ini. Bahkan untuk urusan merapikan rambut putrinya, ibunda Wilona turun tangan langsung. Tiap hari begini nanti ya? Iya sih, tiap hari kerjanya cuma ini ya nih. Kasih ibu sepanjang jalan. Seneng, makanya aku setiap hari di lokasi temenin mama. Aku ngerasa lebih nyaman kalau ada mama juga kan di lokasi. Terus juga mamaku kan juga udah membantu aku dan nemenin aku dari aku ngerintis dari awal sampai sekarang. Jadi ya bagi aku, ya ada mama tuh jadi lebih berarti aja setiap harinya. Kita sih jarang lewat dari jam 12 ya. Mamaku nemenin terus deh, pokoknya sampai aku selesai syuting. Sampai jam berapapun, mau cepet sekalipun. Nah, ini ada papaku. Yang biasa tiap hari saya bawa ke lokasi itu buah yang pasti. Itu aja yang sempat dibikin. Terharu sih, jadinya karena itulah makanya aku kalau di lokasi jarang sih terlalu ngumpul yang sama teman-teman. Malah aku lebih sering ngumpul sama mamaku. Oh,